Anda menyaksikan News Update, puluhan polisi disiagakan di sekitar salah satu apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya, bentrok terjadi di sekitar apartemen dan mengakibatkan belasan sepeda motor dan pos keamanan rusak. Polisi masih disiagakan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi bentrok susulan. Belum diketahui pasti penyebab bentrok dua kelompok massa. Sebelumnya, baku hantam dan saling kejar-kejaran terjadi di sekitar apartemen. Bentrok mereda setelah polisi tiba di lokasi kejadian. Peristiwa yang terjadi pada Jumat sore mengakibatkan belasan sepeda motor dan pos keamanan rusak.